Peristiwa angin puting beliung di Wonosobo, Jawa Tengah mengakibatkan 3 rumah rusak parah dan 17 lainnya rusak ringan. Atas kejadian tersebut, warga berencana melakukan kerja bakti. Beginilah suasana saat angin puting beliung menerjang kawasan pemukiman di Desa Butuh Kidul, Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu petang. Akibat kencangnya angin, beberapa atap rumah warga yang terbuat dari seng turut berterbangan. Sedikitnya 3 rumah mengalami rusak parah dan 17 rumah lainnya rusak ringan. Peristiwa angin puting beliung berlangsung sekitar 5 menit. Saat kejadian, warga panik dan menyelamatkan diri. Aparat kepolisian dari Polsek Kalikajar masih mendata kerusakan yang terjadi akibat angin puting beliung. Warga setempat berencana akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan puing-puing esok hari. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Donong Hartono, iNews melaporkan.